jurusan apa. Nah, ini rare banget, guys. Ini rare, tapi aku belinya murah banget. Nah, ini dia ininya. Ini bukan second, ini baru banget. Ini di itu. Nah, ini aku beli di deskripsi di bawah, bukan belinya tokonya di mana. Jangan, aku nggak mau endorse atau enggak spoiler ya, gak mau aku. Nah, di sini aku beli Lamborghini. Ini ada official license, berarti ini itu asli dari Jepang, coy. Jepang emang bener ya? Lamborghini itu dari Jepang. Kalau aku salah, silakan komen di bawah. Nah, ini itu bukan pajangan doang, guys. Kan bisa untuk dimainkan. Nih, tampak dari depan. Miring, cuy. Nah, ini ada Lamborghini official licensed. Maaf kalau buram. Kamera saya lagi pakai untuk ngevlog. Ini Lamborghini official licensed juga, dari belakang tuh lihat bagus banget. Ini aku tadi buka cuman bautnya sama ngisi baterainya. Aku nggak tahu cara memainkannya. Mungkin di sini ada buku manualnya. Tidak tahu. Dari atasnya, tampak dari atas kayak gini, guys. Ini gak boleh di bawah umur 3 tahun ke atas, coy, boleh. Nah, salah, dibalikan di bagian belakang. Ini ada caranya, nanti kita itu lihat dulu, baca dulu, guys. Yang dibaca ini, jadi ya aku tahu nanti aku jelasin. Di bagian belakang nih, bagian bawah nih, bagus banget nih. Yang paling aku suka bagian belakangnya, guys. Bagian bawah ternyata ada lisensinya, cuy. License gila, ini asli dari Jepang, cuy. Lisensinya tuh, dia tuh emas, cuy. Ada logo Lamborghini-nya, ada tulisan background-nya emas, dan tulisan ada Lamborghini-nya aja, sebanyak Lamborghini. Ini tuh bisa warna-warni tuh, warna-warni, cuy. Oke, di sini ada ini, gak perlu dibaca, kita langsung buka aja. Oke, guys, ini mobilnya bagus banget, kita coba ambil aja. Ini tampak dari depan, dari samping kiri, dari belakang, di samping kanan. Oke, kesimpulannya siapa, bang? Bang lagi. Kesimpulannya apa? Nah, nanti ya kalian bakalan tahu di video yang ini. Bagian bawahnya itu dia pakai baterainya AAA 3 buah. Di sini ada tombol novel, kita langsung on aja. Oke, jangan sampai nyentuh kacanya. Kenapa? Karena dia itu kaca. Nah, cara mainnya gimana? Cara mainnya itu di sini, guys. Pencet-pencet aja. Ini nih. Kalau kayak yang ini, pencet yang ini itu dia start mesin. Kalian bisa dengar? Kayak mobil asli. Start engine. Nah, kalian pasti udah pada tahu. Nah, ini bagus banget untuk di kolektor. Ini bagus banget kalau kalian kolekt. Ini ada. Kalau kalian kolektor itu bagus banget untuk itu, guys. Pajang ini sebagai ya itu ya hobi. Pencet lagi, oi. Pencet, oi. Ini dia ada itu ya, lampunya terang banget, terang juga sih. Jaraknya sampai berapa meter tuh? Oke, itu tadi bagian Windows drivernya ini nih. Windows driver. Ini cara mainnya nih. Woi, mana? Oi, sorry. Terus jempol, guys, aku mah. Oke, kita coba lihat dari passenger-nya.
Pisanjar. Ini pisanjarnya tuh untuk matiin mesin suaranya. Guys, kita coba lihat yang depan nih, guys. Pintu depan, ini depan, windows depan. Dengar. Tuh jalan, coy. Dan ada suara juga kayak mobil sport biasa. Coba lagi. Ya, coy. Nah, itu bisa di-mix. Di-mix. Misalkan kalian mau mix ini dulu, jalanin dulu, nyalain mesin, habis nyalain mesin kalian pakai ini nih. Ini jalan juga guys, jalan ke depan lurus terus, gak belok-belok. Oke, dari belakang ini aku suka banget, ini pintu belakang sangat bisa ngedrift-ngedrift, kalian bisa lihat aja nih. Ini dari sana kali. Wah. Oke, kayaknya itu doang, guys. Bagi tambah itu. Oke, guys, ini bagus banget untuk kalian di pajangan, coy. Ini bagus banget ini soalnya asli dari itu, coy, dari Jepang, coy. Jepang kan atau enggak apa gitu. Oke, guys, kalau ada yang salah silakan terbaiknya di remed di komen di bawah. Ini rambutnya dari Jepang atau dari mana, coy? Oke, guys, sekian dulu video kali ini. Kayaknya ini video udah sampai 10 menit. Tapi nggak apa-apa, coy. So ya, guys, sampai sini dulu episode kali ini. Jangan lupa tinggalkan like, share, dan komen, dan subscribe channel ini agar berkembang terus di dunia YouTube, guys. Bye, sampai jumpa di next video, guys. Bye.